Ya Allah ampun. Sugeng enjang lik dirah. Sayang. Kuwi sambel terasi. Lik dirah sugeng enjang lik. Sugeng enjang. Ngawaske kamera lah sayang. Nah, ngono kuwi. Hai, guyu dhisik, guyu dhisik. Nah. Nganggo iki. Arep masak apa, Lik Dirah? Arep ngasem-asem apa? Ngasem-asem, ya. Engko enak ora kira-kira kuwi, Lik? Ya ora ngerti wong urung mateng. Oh, urung mateng wis pernah masak kaya kuwi urung, Lik? Urung. Urung ya. Dadi ini ilmu percoba. Percobaan. Percobaan, ya wis ndodok meneh. Nggih pun sekarang dicus dhisik nang Lik Dirah. Cus. Cus dulu buat para penontonnya. Cus sayang ngono kuwi. Cus sayang. I love you sayang. My love you. Ayo cepet I love you. Cepet ya, ngomong I love you ngono kuwi. Sepisan wae rek. Engko tak nek duit 10.000. Cepet lek. Duit arep. Duit arep. Engko tak tambah. Kacang tokus gak. Apa kacang jagung? Jagungnya tok. Jagunge padha garing. Ya mulane mergo wis padha garing wis kesuwen nang kulkas. Wis engko tak ketoki kuwi ora apa-apa tak ketoki lek dirang anu apa sih miris njupuk. Oh, mirip dirak sih. Duwe ya. Ah, wes sekarang perlu nganggo laos salam ora? Yo nganggo. Lek dirang nganggo laos salam. Yo ngang iki wong ana iwak enek ora kurang. Oh, ah ya wes ya. Ya udah sekarang kita cus dulu. Cus, casus balik. Cus casus baik lah. Dan ini dia lik balungan yang akan dipakai oleh Biung Dirang untuk masak sayur asem. Deneng anu sayur asem menggunakan model begituan sapi. Ya ora apa-apa namanya ilmu percobaan. Kebetulan ini kan kemarin ulik jatah sekang masjid dadi nek daripada ming di sop-sop biasa. Ya dibikin sesuatu yang berbeda ya lik ya enggak apa-apa ya. Nah, ini pokoknya dagingnya dicuci sebentar karena ini udah beberapa hari di freezer lik jadi darahnya sudah mandan elek. Ini dicuci, terus akan saya rebus sebentar, buang airnya, kemudian direbus ulang sekali lagi, ya. Ya kan, Lek, ini digodok sedelong, terus banyune diguang. Ya, menurutku ya, men kotorannya pada hilang, pada copot. Iki lek mangsa arep nganggo wajan apa arep nganggo panci? Kowe. Aja senenge aku Lek Dirah biasanya nek ngesop nganggo wajan apa nganggo sing kae sing panci mandang aneh-aneh kok. Wajan. Nganggu wajan, wey, yo, yo nganggu wajan. Nilik dagingnya seperti yang saya bilang tadi akan saya rebus sebentar sampai ini sampai banyu neumu perasiung. Nek sedelo itu? Iya. Iya sedelo ya. Berarti ini akan saya masak dulu sampai airnya mendidih. Setelah itu dibuang, baru dimasak ulang, ya. Sambil merebus tulang, lik, saya akan memasukkan kacang tanah ini direbus sekalian bareng, ya. Banyu di panci sudah blok-blok-blok mendidih, lik. Dan kotoran dari si tulang sama si gaji, ya, lik, ya. Iya. Iya kan? Ini sudah pada keluar, terus ya udah dimatikan kompor. Kita akan buang airnya, terus diganti dengan air baru maning. Cus. Dan ini air yang baru sekarang banyak airnya ya lik. Terus daging karo kacangnya saiki dicemplungke apa nunggu mengkolek nunggu banyune mau dhisik. Aja ngop nganti murak-murak gek plendis cemplung. Oh plendis plendis agak cemplungke ya. Oke. Dan di sini Biung Dirah lagi ngerajangi bahan lik. Ada wortel, kemudian ada apa iki jenenge melok, jipang, jagung. Arep nganggo buncis ora? Buncis ora lah. Ora sah ngene iki wae. Wis kokan kok ora. Koken yo. Oh lo. Ah. Pesone landep ini bar tak asah. Ketipisan ora aku ngene iki? Ora. Kulit Dirah iso mamah jagungnya ora mangan. Terus balung ora dipangan, jagung ora dipangan. Balung sih di. Balung malah iso ngrikiti sih an. Iya. Tapi masih teh yang nganggut tangan iki kan angel nek ora dikiti. Oh ya 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 ya. Terus bumbu-bumbuan nih nanti urung ngaret dulek. Bawang. Bumbu-bumbuannya ada bawang putih, terus cabai merah. Mirine urung ono, lek sayangku cintaku. Miri. Oh ilang. Oh lah entek, lek. Enggak pahis. Wis ora ono. Ana wis ana, Mbok. Ya, masih ada. Laos sih ono ya. Wingi kak, katok laos akeh ya, lek ya.
Mbok. Oh, nek ora ana lase berarti dadak ngeduk dhisik e alah. Iki lah awas. Oh iya lah iki. Wong lek dirah nang ngomong kawit mah kurang ngerti nang ngarep ono lah. Ayo nek meneh kan. Cuk, cukup nek semene iki? Cukup lah. Cukup ya. Godhong salam gampang lah itu mah godhong salam. Entek. Ya wis enggak kotak ngapek wae godhong salam. Aman-aman lek dirah nang kene wae aja lungo-lungo. Ayo cowok nggo ngono. Oh iya iya, heeh. Aku wegah nek dhewean. Untuk bawang merah lik biasanya lik dirah itu enggak akan menguleknya. Ki dirasak bener mbak ya, ya berambangnya ya. Lek dirah arek ngulek ora kuwi. Heh. Apa sabun tongke? Urung. Ya nek dulek kan Pak Suti persiapan sing kon ngulek santo apa lek dirah? Santo. Santo? Oh, lek dirah wis ora kok ngulek. Ngono kuwi. Nek ora kok ngulek, lek dirah nyanyi wae. Iki tambahi berambang. Oh, tambahi berambang sing arek dolek siji wae apa loro ngono kuwi. Lek dirah nyanyi yo, men aku iso ngulek kepenak lek. Iya ki adikku. Ya. Ya lek dirah arek nyanyi. Enggak nek kon nyanyi. Lah. Nyanyi sedikit lah lek. Maru-maru doyong. Maru-maru doyong cepet ya, mboten. Lah, dene mboten sing kepripun. Sapi mbok murah tau salin klambine. Guna iya ora tau salin ya. Ngur gawe video lek dira pas ngomong klambi ijo meneh padahal bikin videonya itu cuma 2 hari sekali. Tapi yang ngerpasan yo aku mau ora ganti dhisik. Ora ganti. Alah ora apa-apa. Ini tuh klambi kawit aku rung lahir ya lek ya. Saat durung aku meledak saka watu kan. Ki malah klambine Sri. Oh, sing nonton ora ngerti Sri kuwi sapa lek. Ora gesan wis suwe banget. Wis suwe banget. Itu zaman saya sebelum meledak dari watu. Dadi nek para liliknya berpikir bahwa saya itu anake lek dirah utuh ya lek ya. Anak wedhus. Gak kan? Ya jal, jenengane Santo Sapi tapi anake wedhus. Oh iya yang diulek ini ditambahkan bawang merah 2 siung ya lek ya, ukuran kecil. Ini lek dirah anggar kon mulek-mulek wis ora kongang. Iki urung ditele uyah, engko bae uyah apa kepriwe? Nek engko bae. Oh iya lek, harga-harga di tempat teh biumbira sekarang lagi mahal ya. Kemarin ke pasar itu bawang merah, bawang putih, bawang berambang 30, bawang 40. Iya, bawang merah 38, bawang putih 40, cabai merah keriting 60, cabai setan itu 30. Kentang 22, tapi yang ukuran gede-gede yang segenggam-genggam ini ya. Kalau yang kecil-kecil 17 apa 16 pingin nepi ya. Manten-manten mahal sekarang. Nang Batam kangkung wingi sok sekilo ming 2000 perak, Mbok. Ya jal, udah seuntil sekilo. Kan akeh kuwi. Iyalah, di sini larang ya. Jarene di urip nang Jawa ki kepenak apa-apa murah pret. Ini sepagi ini aja ada 2 undangan lagi. Yo. Hah? Kan orang ngerti sapa sing ngundang lek kan yang ngomong undangan. Iki videone muncul kapan kan orang ngerti. Kan ora diomong nang sapa wonge. Ya. Pokoke dalam seminggu itu pakai undangan nih. Yo lek yo. Kan orang ngomong ke wonge sapa? Eh. Wong yen lagi gandrung ra peduli mledhos sing gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli perang nuklir. Najan lagi bokek. Bre, terusane? Ora ngerti. Ah. Direwangi repek-repek. Jarene wis jodoh mas. Apa-apa tuwe ewang loro. Banyu apa? Banyu wedang yang putumu wedok. Wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Najan ora duwe duit direwangi kredit-kredit. Jarene wis jodoh mas, apa-apa tuwe ewang loro. Ini persiapannya udah rampung. Terus saya mau ngepet daun salam. Lek dirah rek, anu apa? Nggo ngapa sih lek?
ditutupi melek umut. Oh, melek umut. Engko yo ora ketok le plendus-plendus. Ki lek dirarek goreng brambang dhisik ora. Brambang abang kuwi, brambange, heeh. Kuwi nang sebelah kono sak deleng. Yo iki diguwang dhisik kacang gajih mau kae iki. Titik. Ini lek kentang yang harganya 16-17 ribu yang kemarin dibeli. Ini kecil tuh ya, cuma seukuran telur ayam. Kalau yang gede-gede sahwa-sahwa itu 22 ribu, orang litin yang maning. Dan di sebelah situ sekarang Maria Mercedes. Hai, hai, hai ngunukwi. Hai, hai. Apa? Apa yang jual? Lek dira arek ngomong apa meneh bingung kan? Lek dira kawi pinginane rungu be susu to. Dereng njuk susu to. Wis dibuka nang sing ganteng ini, kok dengkule lara meneh. Orang ngunjuk susu. Oh alah, susu ning kono ngono kuwi lek dira. Tuh di sebelah situ lek dira mau goreng brambang. Iki bumbune ora ditumis kan lek ya langsung cemplung kene ya bumbu mentah ya. Ora nek aku. Iya kan, heeh. Eh wis mulai plendus-plendus kuwi lek. Nah, cemplungnya aku. Nah, ini udah mulai plendus-plendus ya, Yung ya. Nah, langsung dimasukkan kacang dengan si daging sapi, bukan daging sih, iki apa jenengane lek? Apa? Balungan, balung karo gajih, tapi gajihnya cuma sedih gajih itu. Gajih bahasa Indonesia ini apa toh? Lemak sapinya itu cuma sedikit saja, nggak banyak-banyak. Dan acara menggoreng brambangnya sudah dimulai. Likvira kalau suruh menggoreng brambang itu pinter, hasilnya bagus seperti yang dijual-jual di pasar ya. Dan punya biung tira itu original, nggak ditambah tepung. Kalau yang di pasar kan biasanya ditambah nganggut tepung ya mbok ya, mulane kan nek tuku brambang gorengan kayak ora wangi ya. Oh, sik ngomong toh, heeh, nduwe. Iya, ora wangi. Kalau ini nanti dijamin wangi. Tapi kalau Ligira suruh menggoreng kacang, kacang blur, kacang tanah, 10 kali goreng, berapa kali gosong? Iya, sayang. Orang ngaku ni. Orang ngaku ni apa? 10 kali goreng kacang, 10 kali gosong. Tapi kalau goreng brambang tak, saya akui pinter Lek Dira. Yo sayang yo. Yo Lek Dira sayang aku kan. Lek Dira. Lek Dira raine ketok ireng ngono kuwi lho, ora ketok cantik nang. Karo guyu. Cepet karo guyu Lek. Iki goreng brambang kosong. Berarti nek ora iso karo guyu karo goyang. Geol kanan, geol kiri. Cepet Lek. Wong gemblung. Ora, sapa sing ngarani mau Lek Dira gemblung? Wong nini kon. Ora, ora ono sing ngarani Lek Dira. Kene maju ngadepi santo nek ono sing ngarani Lek Dira gemblung. Ya. Ora. Cepet lek. Lek Dira. Ora, engko tak tokoke obat nek panas sedidi tak tokoke obat. Cepet goyang. Sayang. Kurang abang. Ora apa-apa lah engko kan abang lek wis kowe kuwi ora apa-apa. Wong Lek Dira ki ora kuat dipuji sepisan. Pinter yang goreng brambang, langsung yang goreng brambang sih mandan mentah. Tapi ora apa-apa patene wae, engko kan abang. Kompore rung mati sayangku, cintaku, I love you. Nah, apa meneh kuwi? Brambang. Oke, pas kok Lek, Mbak San wis dintas kan? Pas dadi ini malah. Wih, kan abang kan, apik kan? Dah, ini pokoknya tinggal menunggu airnya mendidih. Ya sayang, sayang. Cinta, cintaku arek gabung ora. Ya Allah ampuni. Kasut teh. Ini yang kuatus. Lek Dira mambu kasut. Panas. Lah kok dadak dibuka anggut tangan, nganggo centong ngono iki kan mending lek. Air di wajan sudah blekutuk-blekutuk mendidih dari tadi lek, udah sekitar 15 menitan. Jadi kaldu dari si tulangnya sudah keluar. Terus selajenge Lek Dira ajeng nopo cobi? Nopo niki. Lebetaken nopo niku? Jagung. Apa kuwi, Mbok? Jangan aneh karo disebutke, Mbok. Jagung. Terus wortel. Terus welok mlebu karo anune apa jenenge pisanane? Laos ya. Tuh, dengan lengkuasnya sekalian udah masuk. Kuwi sambele dilebokke sekalian ora, Lek? Iya, kok. Apa mengko? Ya saiki kena.
Ya wis tolong aku tangane soalnya sisinya kelipan sih karunya keli HP iki. Go. Nyuting Maria Mercedes yang cantik cerita tiada tara. Karung guyu sayang. Nek kamaran dicerake karung guyu sayang. Nah, tuh ya, Lik Tirah barusan memasukkan sambel. Kira digojaki, Lik. Ajeng. Ajeng nggih. Nggih. Nah. Ya, tuh sekarang Lik Tirah lagi gojaki. Aku mau rong delai anu uyah lho, Lik, nang sambel le. Kayak kira rong lebok tuh yang barang kan ya? Betul. Hah? Nanti? Nang sambel ya apa nanti nih? Aku kok orang ngerti? Oh, aku orang ngerti deh jelas ngebok kayak uyai. Ya, pokoknya ini tinggal ditunggu hingga jagung, wortel sama weloknya matang ya, Lik ya. Harus didelai, anu, asem burung didelai, Lik. Ya mau kukul. Lali. Bisa iki wae ora apa-apa lah men kon anu ora rubes. Tak kelalen. Iya, tak kelalen. Kita nang lawang iki nih sayang. Oh, aku golek gula. Oh, gula nang wadah kotak sayang. Gulane nang kene sayang. Nah, sing iki sayang cintaku. Iki gula sayang cintaku. Ya apa maning ki? Oke. Nih gulane sayang. Berarti bar iki aku ngepek godong salam ya, Lek. Iya. Nah. Gulanya seberapa banyak Lik Tira untuk yang lepetakan teng sayuran ini ku ini kok kan ayo seterah Lik Tira aku mau manut karo Lik Tira aku kan sayang jadi ini manut orang ngeyelan aku tuh orang ngeyelan mbok yo hah bisa ya wis lah kono ya Lik ya aku kan orang ngeyelan ya wong ya ganteng ya Lik ya manut pinter lemah lembut pinter ya sopan rajin ya ngakune dhewe lah kan Lik Tira mbok asemku hah aseme kuwi nang kono kuwi lah iki aseme nek kurang kecut anu diperske banyu kelek Lik kan kecut dah masukkan lagi berarti saiki tinggal ngepek godong salam ya dan ngepek godong salamnya enggak jauh-jauh cukup di latar rumah ya nang tampingan ini yang kemarin itu kena pohon karet ambruk jadi saya mau metik yang sebelah sini saja ini saya enggak tahu kelihatan enggak di kamera jurna bae wis daun salamnya wangi banget Lik ini Lik kalau Liliknya mau bibit silahkan tuh ya wangi banget sekarang saya masukkan daun salam ini udah dicuci daun salamnya aroma nih Lik dari hidung pesek saya ya masem lohai ini kalau versi saya sebenarnya dikasih terasi tapi bintira kalau habis makan terasi gatel-gatel dasarnya rasa seneng amis-amisan jadinya nggak pakai terasi cukup begini saja nanti tinggal dimasukkan rajangan daun bawang sama brambang goreng Lik jujur ya ini aroma sayur asem terwangi yang pernah saya cium padahal bumbunya sederhana banget kalau saya yang bikin mungkin walaupun bumbu dan bahannya sama terus wangi-wangiannya sama tapi hasilnya saya yakin nggak akan sewangi ini nggak tahu kenapa bingung tidak kalau suruh bikin sop-sopan itu bisa sewangi ini saya juga nggak mudeng rumuse padahal ya ming cemplang cemplung ya langsung saja matikan kompor saya masukkan brambang goreng terus daun bawang ini saya masukkan juga nah sekarang betul-betul wis rampung mangsa kelik tinggal di udah tuh ya enak banget ambune Lik Tira iki enak Lik Tira ambune tok kecut iki sih maksudnya sing enak ambune jangan iki lho makanya dengan sambal terasi endol sekali cus oh lo karena suaranya enak kuwi Lek enak karo sing sayur asem biasanya enak endi? Enak iki wong iki ana. Ana daginge, ana banyu daginge ngono kuwi. Iya, daginge sapi. Kita atas nampa korban. Oh, alah, asal aja korban perasaan. Kuwi mangan wortel, wortele sempu urung ku angel arep mama. Kuwi kan umat-umat. Iyalah, opo lek dirarep pasang untuk palsu.
Gilek, eh? Ya, jutaan. Iya, anggar duit-duit. Engkau anggar videonya. Apa jenane payu duit-duit kan iso nggo pasang.